Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo para sahabatku, di mana saja berada, khususnya para subscriberku, selamat bergabung kembali. Salam sapa dari channel kami. Nah, seperti biasa, kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mensupport channel kami ini. Doa kami, semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbil Alamin. Sebelum lanjut, sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini. Nah, sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan secara khusus pada kalian semua mengenai cara menghilangkan noda hitam di wajah dengan menggunakan daun jambu biji dan madu murni. Daun jambu bijinya kita gunakan pucuknya ya sahabatku, seperti ini. Ini daun jambu bijinya untuk menghilangkan noda hitam atau flek hitam menggunakan daun jambu biji yang masih muda atau pucuknya, seperti ini. Kemudian kita pisahkan dari tangkainya seperti ini. Sahabatku, setelah dipetik dari batangnya kemudian dicuci terlebih dahulu baru dipisahkan dari tangkainya seperti ini. Setelah itu ditumbuk sampai berbentuk pasta. Setelah kita tumbuk sampai halus, hasilnya seperti ini. Kemudian ditambahkan madu. Tambahkan madu sekitar 1 sendok teh. Seperti ini, lalu aduk sampai merata. Aduk sampai merata. Nah, setelah merata kita maskirkan pada wajah ya, maskirkan secara merata pada wajah. Terlebih dahulu wajah dicuci dulu sampai bersih ya, agar tidak ada kotoran ataupun make up yang melengket. Setelah itu maskirkan ramuan ini atau racikan dari tumbukan daun jambu biji ini. Ini bisa dilakukan 2 kali dalam sehari. Sampai wajah menjadi betul-betul terhindar dari noda hitam ataupun flek hitam. Ini juga bisa mencegah ya sahabatku. Bisa dipakai ya tiap hari. Ini dipakai sebelum mandi. Setelah dipakai, diamkan selama 20-30 menit, kemudian cuci menggunakan air bersih. Okay, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, demikianlah informasi yang bisa kami berikan dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Nah, buat sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.